Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat papatola TV baru saja dari sundulan kepala Ya itu membuat kita kembali uh, posisi yang sama ya Sama kuat satu-satu dan aksi serang menyerang uh, terjadi sampai dengan akhir babak pertama selesai Dan di babak kedua masih banyak juga peluang-peluang Indonesia Salah satunya adalah tendangan jarak jauh dari Hanif Ramadan namun sayang masih melebar kalau Ekuador sudah tidak bisa lagi kita hitung ya <laughs> mulai dari menit ke 54 mereka juga punya peluang crossing yang disundul Obanda ada juga Bermudes ya dan memang eh, ada juga faktor keberuntungan lah kalau saya bilang Indonesia juga cukup beruntung dan kelemahan Indonesia tetap saya lihat pada eh, fisik salah satunya ya di menit 69 sudah mulai banyak yang tumbang ya menit 70 mungkin karena intensitas permainan yang cukup tinggi tapi paling tidak ini menunjukkan kualitas fisik kita masih di bawah Ekuador belum lagi kemudian keberanian kita untuk uh, duel body contact ya body charge itu kurang saya lihat kurang saya lihat di pertandingan ini uh, kurang berani uh, tapi bagus ada beberapa tadi pemain pengganti seperti Ramendi ya dia berani adu sprint dan kemudian melakukan uh, tackling sapu bersih bola Sebelum itu membahayakan barisan pertahanan Indonesia Oke, okay. overall Indonesia tampil cukup bagus Walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan Tapi paling tidak Dapat poin satu angka di pertandingan Ini sangat penting dan sangat-sangat uh, menentukan arah uh, Perjalanan Indonesia di final Piala Dunia Under 17 Oke sobat Papa jangan kemana-mana tetap di channel kesayangan kalian ini. Kita tetap berikan doa dan dukungan untuk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.